Lalu Muhammad Zohri, yang memenangi kejuaraan dunia lari 100 meter U20 di Tampere, Finlandia, telah pulang ke Indonesia. Zohri telah bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Informasi yang diterima Detikcom, Zohri akan diterima Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 18 Juli tahun 2018, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Zohri juga didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Zohri akan diterima Presiden di Istana Bogor, kata Deputi Bidang Protokol dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudi saat dimintai konfirmasi. Lalu Muhammad Zohri menyabet gelar juara di nomor 100 meter putra pada kejuaraan dunia U20 yang berlangsung di Tampere, Finlandia. Atas prestasi tersebut, lalu Zohri mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Kemenpora menyiapkan dua jenis bonus bagi pelari yang juga dipersiapkan tampil di Asian Games 2018. Yakni berupa beasiswa dan uang tunai senilai Rp250 juta. Dalam hal ini, penting untuk mengerti bahwa lalu Zohri merupakan aset atletik Indonesia yang harus diselamatkan. Masa depan dia masih cukup panjang, mengingat usianya yang masih 18 tahun saat ini. Dia tercatat sebagai pelajar kelas 3 SMA Ragunan Jakarta, sekolah khusus atlet. Melalui sambungan telepon kepada Menpora di depan awak media, lalu Zohri menyampaikan terima kasih atas semua dukungan yang diberikan kepadanya. Dia juga dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi pada Rabu pagi. 18/8. Insya Allah mau Pak. Mau banget kayaknya. Ketemu orang besar, ujarnya saat ditanya Menpora untuk bertemu Presiden Jokowi. Jokowi mengatakan Zohri lah orang besar. Bukan dirinya, Zohri orang besar karena pengorbanannya dan kegigihannya. Zohri orang besar karena berprestasi dalam kekurangannya. Pernyataan itu seakan menamparkan pihak-pihak yang tidak senang dengan kondisi Indonesia saat ini. Seakan tidak ada perkembangan prestasi Indonesia selama pemerintahan Jokowi. Pernyataan Jokowi menyiratkan bahwa anak Indonesia sangat berpotensi. Bahwa selalu ada jalan jika kita berusaha. Selalu ada prestasi jika kita bersungguh-sungguh walaupun ada kesulitan ekonomi atau kesulitan dalam keluarga. Lanjutnya, ya Zohri yang cerita. Jadi, omongan Presiden apa yang berkesan buat kamu? Boleh diceritain. Paling berkesan diajak keliling-keliling di istana, luar biasa ini. Itu sih diajak ngobrol-ngobrol ini dan mungkin ada nasihat dari Pak Jokowi, ada nggak tadi pesan dari Pak Presiden? Semoga saya semoga saya bisa menampilkan terbaik Asian Games, insya Allah. Semangat latihan, jangan sombong, jangan sombong, terus rendah hati karena perjalanan saya insya Allah masih panjang. Ada yang disampaikan ke Pak Presiden nggak? Kamu sampaikan apa ke Pak Presiden? Dari kamu, harapan kamu ke Pak Presiden apa? Saya berterima kasih udah berterima kasih banyak ke undangannya sehingga saya bisa melihat istana yang luar biasa. Soal bantuan renovasi rumah, ya, ini secepatnya dimulai karena saat Zohri juara kan paginya saya sudah kirim Dirjen untuk langsung ke rumah Jokowi dan sudah semuanya sudah tinggal pelaksanaan aja. Stop. Tinggal pelaksanaan.
Dan saya tadi titip pesan betul pada yang kita banggakan ini, Pak Sofri, untuk pelatihan terus dengan kegigihan, dengan semangat, dengan ambisi besar, agar apa yang sudah dicapai kemarin bisa dipertahankan terus. Tetapi saya tanya, gimana mengenai Asian Games? Saya tadi tanya, wah Pak, kalau Asian Games itu kan senior-senior. Terus kamu ya, kita akan bekerja keras Pak, tapi sekali lagi itu bukan di U20, tapi itu pelari-pelari senior, meskipun di tingkat Asia, bukan enteng. Tapi yang berat mana tadi? Jepang, Cina, Qatar, ya betul. Korea, berat-berat, tapi tetap kelihatan berusaha sekeras mungkin mempersiapkan diri. Ya. Pak, kemenangan Zohri ini kan membangkitkan euforia soal Asian Games juga. Apa harapan Bapak soal atlet-atlet yang lain juga Pak di Asian Games? Ya, kita pengen muncul superstar seperti Zohri. Nanti ada muncul superstar lagi yang kira-kira dapat emas 4. Apakah satu orang dapat emas 3. Itu yang kita harapkan, muncul superstar yang membangkitkan, memberikan inspirasi kolektif kepada bangsa ini, bahwa kita ini bangsa besar. Saya rasa semangatnya ke sana. Ini kan banyak apa zori-zori yang lain di bidang olahraga yang lain. Cuman fasilitas, terus tidak banyak highlight, terus sistemnya belum terbangun. Gimana ya Pak? Kita ini baru mempersiapkan sebuah badan yang namanya manajemen strategis untuk talenta. Ini baru disiapkan. Jadi mulai dari kecil akan dilihat nanti kalau badan ini, sehingga suntikan misalnya urusan suntikan gizi. Enggak pernah situ Pak ya? Bukan dari nanti jangan digodok di KSP. Oke. Makasih Pak. Presiden, Pak Presiden satu lagi Pak Presiden, sebenarnya kan banyak juga Pak